Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia ikut memeriahkan Lampung Pos Garden Fest Vol 2. Dalam aksinya, APPSBI memperagakan beberapa jurus. Dengan menggunakan atribut serba hitam, Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia atau APPSBI memperagakan berbagai jurus dari Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti, Kuntau, dan Cimande Tarikolot Kebonjeruk Hilir. Grandmaster Datuk Pangeran Raffles Hamzah, selaku Ketua Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia, sekaligus pendiri Kuntau Semende Geru mengatakan harapannya dengan diadakan acara ini bisa mensosialisasikan seni bela diri asli Nusantara, agar generasi muda ikut melestarikannya. Saya Datuk Grandmaster Pangeran Raffles Hamzah Pansuri, dari Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia yang dinaungi di bawah KORMI. Sementara kami sendiri juga berdiri dalam bentuk perguruan independen masing-masing. Saya dari Kuntau Semendegeru, ada teman-teman saya Bang Serin dari Kerasakti, ada juga dari perguruan TTKDH dan berbagai perguruan-perguruan lainnya yang kami menaung di bawah APSBI dan juga FPSTI, Federasi Pencaksilat Tradisi Indonesia. Harapannya kami mensosialisasikan agar seni bela diri asli Nusantara Indonesia ini kembali bergema dan betul-betul tradisinya yang betul-betul dimunculkan, bukan hanya dalam bentuk prestasi, bukan hanya bentuk kompetisi dan pertarungan-pertarungan, tapi seninya yang membentuk karakter dan jati diri akhlakul karimah pada generasi-generasi kita ke depannya. Harapan ke depannya mudah-mudahan akan dibuat lagi sebuah event yang lebih besar, yang lebih tepat lagi dan bisa bersinergi dengan seluruh profesi-profesi yang ada sehingga menciptakan lestari ini bisa muncul di seluruh penjuru negeri. Sementara itu, Sairin, Sekretaris IKSPI Bandar Lampung mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat positif dan berdampak bagi masyarakat hingga UMKM yang ada di Lampung. Selain itu, Lampung Pos juga memfasilitasi berbagai penampilan, salah satunya pencak silat. Di sini saya membawa teman-teman yang ikut serta dalam meramaikan acara di Lampung Pos, Lampung Pos Garden Fest. Ya, Garden Fest. Ini kami mengisi acara di sini, alhamdulillah terlaksana. Terima kasih untuk pengurus Lampung Pos yang sudah berkenan memberikan kami kesempatan ikut serta dalam acara di Lampung Pos. Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia tampil memukau. Pengunjung Lampung Pos Garden Fest Volume 2 pun terhibur. Dari Bandar Lampung, Yudi Wijaya, Metro TV Lampung.